dia boleh, dia boleh je anggap benda tu macam tak ada apa, and dia boleh maafkan Yara dengan gitu je. Time tu, malam tu saya tersepak batu guys. Dan saya tak boleh nak jalan naik bukit. Jadi sulung pikul saya. Aku saya Umar. Lepas tu Abel datang, William sedih lepas tu. Macam tu aku sebut. Aku sebut lepas tu lah dengan Ahmad tu. Lekat lah. InsyaAllah. Mana tahu lekat dah tu lah. Assalamualaikum. Kita kena Aisyulo. Tiba. So guys, apa konten yang lu nak buat hari ni? Hari ni lu nak buat konten bersama GTTB. Lu nak tanya satu soalan dekat diorang. Lu nak tanya satu soalan dekat GTTB. Apa kenangan manis diorang bersama saya? And yang dia takkan lupa sampai bila-bila. So tak apa menaik ke masa. Aja. Jom lah kita ke seni yang pertama. Baru sampai dah api dulu. Ni intro baru. So kita di ke peserta pertama ataupun seni yang pertama. Let's go. Sekarang ni saya bersama Nik Sulung. Ni, aku ada satu soalan untuk mu ni. Selama kita kenal ni dah. Kenangan mani mu dengan aku buat mu tak lupa. Siapa hari ni? Bahaya. Kalau aku bercerita yang tolong, mungkin mengundang bahaya untuk kontak aku. Bapa pun kenangan manis. Bahaya apa pun kenangan manis. Yelah, kita banyak kenangan manis loh. Tapi manis-manis kadang ada masa ada pahit dia. Jadi, sekejap aku fikir lu. Aku nak fikir lu benda ni kenangan manis. Okey, masalah aku satu. Tanduk. Itu aku mikir betul. A few moments later. Oh ni, kau masuk aku. Aku time aku sakit kaki dekat ni. Ada time kita, ada kita keluar pergi pulau perhentian. Dengan AI team time tu. Time tu, malam tu saya tersepak batu guys. Dan saya tak boleh nak jalan naik bukit. Jadi sulung pikul saya atas belakang. Naik bukit tinggi guys. Dengan perasaan, dengan tak ada mengeluhnya, dibawa saya naik atas bukit, masuk bilik. Kan dekat pulau tu kan bukit tinggi. Betul. Dan waktu saya tersepak batu, tergelincir kaki saya, terkelihir. Dipikul saya naik bukit. Itulah kenangan yang saya tak boleh lupa buat sulung. Tapi dalam kenangan yang dia cakap tu, ada benda lain juga sebenarnya. Betul lah dia. Sebab dia kenangan tu semua kita boleh cerita semua. Betul. Dia kenangan mendewasakan kita lah guys. Jadi itulah kenangan aku tak lupa. Kau pun nak lagi kenangan lain? Tak apa. Aku kena satu je. Satu je. Sebab benda tu mungkin tak kira lupa kau lupa. Kenangan tu pula. Kenangan tu aku tak lupa dengan ni. Tak ada pun dengan aku. Kenangan pun dengan aku lho. Dengan mu? Banyak kenangan aku sebenarnya. Tapi ni yang terbaru ni. Aku ni eh. Gak apa. Tapi kalau sebelum-sebelum ni memang bibi besar tu. Dia gini, kenangan yang paling manis aku tapi campur dengan kesedihan masa kereta aku rosak. Kereta aku rosak dekat apa ni? Dekat LPT Pahang. Lepas tu kamu tak tahu. Betul, tak tahu. Lepas tu Umi kan ada berkolek. Berkolek dengan apa tu, dengan Mak. Mak kan. Lepas tu kan Mak ayat kau ni eh. Lepas tu kan Nik visi kelong. Visi kelong. Lepas tu Anik lah visi kelong. Dia pun jadi situ, dia jadi sebut apabila Anik visi lo. Dia pun kan setakat visi kan. Dia ada tolong long juga dari segi kuangnya. Benda tu tak apalah, aku baik ke kita nak royak. Tak boleh, kau royak aku baik. Tapi benda tu lah ni, aku tak boleh lupa sampai hari ni. Benda tu baru kan. Tapi kalau nak cakap kenangan mana tu memang banyak dulu dengan ni. Dengan adik lah. Tapi lu tak boleh bagi tahu semua. Itu paling penting sekali lah. Lu akan ingat apa boleh bila. Yelah, kenangan manis ni, yelah, dengan ni memang takkan lupa guys. Okay, jangan tinggalkan
kesabaran. Betul. Ha. Jadi tuan orang aku pun sebenarnya kalau aku tak tahu, aku tak telefon kau. Ya. Betul tak? Ha. Sebab gitu jantan ni kita bukan macam kita tak kontak pun dong. Tapi still kita berkawan. Betul tak? Bukanlah macam untuk catch up seminggu untuk catch up lepas tu tak berkawan dah. Betul. Ya. Dia sahabat ni tu. Kalau berjauhan ni kira sahabat juga. Betul. Tak sepertinya dia ada tepi kita macam ni selalu. Tapi masa kita kesusahan mesti dia ada. Betul. Macam sulunglah. Aku sempat batu itu nak bikun nak atas. Ha gitulah. Kira-kira. Jadi mula tanya siapa jawab ni? Aku kita tanya senior dulu. Kata aku buat untuk junior pun. Jadi ni masa ni aku saya main ya. Jangan lupa support sebelum pergi ke next sekolah, like dulu guys. Like, komen dulu okey. Untuk naikkan algoritma sulung. Okey. Bye guys. Kita sambung. Let's go. Okey, sekarang ni saya bersama Aiman Noah. Ini adalah roommate saya dulu. Yeah. Busuk. Bagi busuk. Muka tu bodoh. Yo yo gitu. Dok. Yo budak budak lagi. Okey. Okey, Man. Aku nak tanya satu soalan, Man. Okey. Selama kita kenal, apa benda kau tak boleh jumpa tetap mana kita bersama? Jangan mani api dah. Dah tetap mani kita bersama lah. Ataupun benda-benda baik lah kira. Kamu tak lupa ke aku. Sampai hari ni kau ingat. Hai macam tak ada. Banyak. Banyak. Ya. Kalau itu kan kenangan bersama tu banyak. Start daripada rumah lama tu. Rumah pertama Man duduk dalam rumah bersama 8 orang. Dalam satu tingkat. Betul. Iaitu rumah resident. Yang mana Man mula bertapak and disediakan katil. Ramai je offer katil. Betul. Tapi Man tengok sulung berseorangan di sofa. Dia pun ada katil dekat dia, katil. Tapi dia sulung berseorangan dekat sofa. And then Man rasa aku di sini juga. Betul. Jadi itu adalah kenangan pertama. Dan benda tu tak sangka-sangka tidur dah tak di atas sofa pun dibawa kepada rumah yang seterusnya. Betul. Rumah yang kosong. Boleh ambil kat mana? Ya, awak tak lupa siapa gini? Kita susah sama-sama. Susah sama-sama? Susah sama-sama. Pada tak lupa. Sebabnya kita orang expect yang YouTuber ni adalah bergaji besar, hidup mewah. Tapi sama je proses kita. Walaupun itulah proses kemanusiaan, Man rasa. Proses kemanusiaan kita bermula daripada bawah. So itu adalah kenangan paling manis. Memang bersama dengan sulung. Memang tak sangka yang sulung pada waktu tu dia on top. Tapi tidak terlalu pandang ke langit. Dia sentiasa pandang ke bawah. So itu memang rasa macam satu kenangan yang tak boleh nak lupa lah. Terima kasih lah. Aku saya Umar. Tenang tu kali. Tak cukup makan apa semua. Betul. Orang tak tahu, kita tak rakam. Kalau kita rakam, nanti orang cakap kita apa pula. Betul tak? Jadi biarlah kita yang tahu benda tu. Menjadi kenangan kita. Mak kita malu kalau Mak ada buat salah silap sebelum ni. Sabar. Dia pun ada buat salah kat Mak. Dia pun minta malu. Masa lu menjadi sahabat Man. Lu pun masuk ke Man jadi sahabat lu. Paling penting kali Man tahu lu sayang. Man sayang lu. Dan dia kita pergi ke orang seterusnya. Bisa ni. Muka tu. Dah. Okay, sekarang ni saya bersama adik saya. Cik baru. Cik Ming. Cik Ming, aku ada satu soalan untukmu Cik Ming. Selama kita kenal ni Cik Ming. Apa benda yang kamu tak boleh lupa tentang aku ataupun tentang mana kita bersama? Tentang kita? Ha. Banyak tu, sampai tak terkata. Satu je, kamu tak boleh lupa sampai hari ni? Ha? Contoh kalau hari ni, kita tengok kecek ni tu. 10 tahun lagi, aku akan ingat lagi hari ni. Semua benda aku ingat masa muda. Yang aku nangis dengan kamu. Aku pergi luah kotor dengan kamu. Aku susah dengan kamu. Aku pergi jual dengan kamu. Aku minta tolong dia ambil sini. Mumba yang ambil aku first di KL. Masa aku sampai KL dengan kereta kat Bella mau ambil. Banyak benda tu. Banyak benda. Banyak benda. Satu ada, satu buat minta. Ayuh lupa. Tak boleh semua benilah. Oh. Deep on itself.
Tapi dia yang mudi ah. Tapi aku bukan aku nak kata apa doh. Kalau tetemu banyak aku tak euforia. Cik, banyak juga lah. Awak banyak banyak. Okey, okey. Counter tadi. Okey, okey. Okey. Sebab kita dah lama ni. Sebab moya, benda moya tu semua aku ada dari sejak situ. Jadi benda sama aku akan aku ya. Kecuali benda yang penting. Ha, dekat kena aku tak ini. Gapo paling penting? Ha? Gapo paling penting tu? Aku tak lupa. Ya, Pak. Masuk mula-mula mai sini dengan Abel. Lepas tu Abel ada hantar video sedih lepas tu. Abel ya. Sedih dong, mu tak ada Abel gitu. Dia tak ada yang mamu, muka sedih. Masa tu aku sebut. Aku sebut, lepas tu aku tengah lemak tu. Ha, ni jujur aku ya, tengah lemak tu sebab apa? Tak tahu pula polisi kita siapa tahu aku sebut. Sekejap. Tapi aku tak ada benda tu lah. Tapi kan saya kata benda mana memang. Cuma benda tu buat pelaku tak lupa. Aku si PWD tu sampai hari ni. Okay ni, masa ni lah. Saya ni. Okay, sekarang ni saya bersama Syarul. Alhamdulillah. Akhirnya kita boleh tengok Syarul kembali dalam AI team. Okay, Syarul. Ya. Kita dah cakap pasal kembali tu. Nanti kita cakap belakang lah. Ya. Tu. Jadi, Syarul akan tanya satu salam dengan kamu ni. Okay. Selama kita kenal ni, kita dah lama kenal kan. Apa peristiwa manis kita dua yang tak kira lupa sampai hari ni? Peristiwa mana? Haa, tentang kita dua ataupun yang berlaku kita dua. Benda mana? Benda baik lah maksudnya. Benda ni sebenarnya, dia tahu dia tahu benda ni. Tapi, aku nak royak juga sini, tapi aku tak kira sebut lah. Cuma, kalau aku royak benda ni mungkin long term hair. Okay. Benda ni dulu guys, Syarul pernah buat silap, Syarul pernah buat salah dengan long. Dengan bukanlah dengan segemuk okey tapi yang paling rasa masalahnya sebab dengan long masa tu ada kaitlah dia kait dengan long lah masalah dia buat tu jarum memang cukup masalah long tapi masalah ni dengan long sebab long tanya tapi dalam masalah sebesar tu tu okey pertama Danny ni dia boleh janggak benda tu macam tak ada gapo and dia boleh maafkan Yara dengan gitu je. Dia boleh anggap benda tu macam mana kau dia boleh sayang yang Syarul baik sampai hari ni. Itu aku tak boleh lupa sampai bila-bila aku ingat sampai hari ni tau. Aku anggap macam Abel lebih pada Abel sebab aku rasa macam family aku pun kalau aku nak mungkin kita ke ada masa untuk temulah dah hidup. Sulung ni lebih pada Abel. Dia duduk dalam kadang masalah tapi dia tak ikut. Dia ke ajak kita selotok, dia ke layar kita, dia ke bicara. Padahal tu masalah kita buat dengan dia. Tapi dia anggap tak ada masalah. Aku tak boleh ingat sebagainya. Jadi benda tu saya tahu dah sebenarnya guys. Benda tu saya faham tapi saya tak boleh bagi tahu lah. Benda tu memang penting juga. Jadi saya boleh memaafkan mungkin sebab apa? Sebab saya dah lama dengan dia. Lagi satu. Lepas tu apa tu? Saya bukan kata tak sakit. Sakit. Tapi saya recovery dengan diri saya sendiri. Lepas tu saya percaya setiap orang ni mesti ada buat masalah. Lepas tu kita sebagai orang yang kena macam tu, kita perlu maafkan orang. Cuma benda tu bukan melebih sangat sebab kita dunia. Sebab memang membangun macam roda. Hari ni kita mungkin esok. Okey. Hari ni orang mungkin esok kita. Kita tak tahu tapi alhamdulillah sulung ni orang gitu jadi tak benda kita ya. Besar. Ya bagi aku dia benda gitu mungkin kan bodoh. Ya satu benda yang sebenarnya kita kena yakin so benda. Ya. Benda tu jangan jadi kau orang lain ya. Ya gitu. Setiap masalah ni ada jalan selesai lah. Jadi bila ada benda tu selesai, stress tu lah. Jadi kau benda lain. Gitu lah. Alhamdulillah. Benda tu boleh selesai dengan molek sampai kali ni. And benda tu pun stop. Tak ada benda terjadi dalam friendship kita. Betul. Alhamdulillah. Sebab saya percaya dekat Syarul. Kalau korang nak tahu. Jadi saya harap lepas ni Syarul boleh comeback balik. InsyaAllah. Aku ada seorang belakang kamu. InsyaAllah. Okay kali aku saya. Masih. Aku tak ingat dulu. Jadi guys, kita pergi ke senior yang lain pula. Let's go. Okay, sekarang ni saya bersama Dato. Hello. Okay.
Okay, okay, jom. Aku panggil mu ni sebab aku ada satu soalan untuk mu tu. Soalan? Ha. Selama kita kenal ni tu dah. Okay. Selama kita kenal ni, kita dah kira dah lama kenal dah. Dah. Daripada latih sampai ke sini. Betul. Lama dah kira. Jadi tu, apa benda yang mu tak kira lupa pasal aku sampai hari ni? Ataupun setiap mana pasal aku? Oh, pengalaman lah. Pengalaman manis lah. Ha, tak kira pengalaman ke apa semua. Momen pernikahan mu. Momen pernikahan. Okay. Pahit. Tak tahu. Okay, momen pernikahan aku. Yeah. Tak tahu. Momen pernikahan aku lah. Betul lho. Sebab di mana aku boleh tengok sahabat aku nikah dah. Bahagia dengan pasangan hidup dia. Lepas tu boleh tengok raut wajah family masing-masing. Mana kita tahu kan, sama-sama bujir dulu. Yeah. Macam-macam cerita. Lepas tu nikah dah sayang aku. Dan juga tak boleh lupa. Walaupun time tu patas lah. Jumpa lagi. Aku tinggal mentah. Kita tengok sayang nikah. Betul. Ini sahabat kita. Dia dah cakap dah sebelum ni dekat lu. Mungkin Joe tak ikut kan. Sebab patas. Jadi tak boleh gerok lagi sisa eh. Haa, sisa lepas tu Datuk tak kisah, aku akan mari sorry. Walaupun tak apa Ju. Jadi Ju pun izinkan juga benda tu kan? Ju izinkan juga. Jadi Datuk pun mari. Datuk mari sorry pun mari ni pula tu mana? Sorry. Dan tu bapa tu mana? Tak aduk lah tu. Mungkin dia takut jaga Ju kan orang. Haa, gitu lah. Okey tu, aku tanya tu lah. Tu lah? Sebab aku tanya kenangan mantu kamu tak kena lupa sampai pagi ni. Oh tu lah, memang tak kena lupa lah waktu tu. Alhamdulillah. Dulu kita dah bersama, orang kata tak nikah lagi dulu je. Jadi, alang-alang tu aku nak ucapkan semoga rumah tanggamu bahagia sentiasa, jauh daripada masalah, bahagia hingga ke anak cucu. InsyaAllah. Okey, saya tu mengatakan orang sahabat ni kadang-kadang mabur eh. Okey. Doa untuk suriak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga sahabat aku ni sulung dan pasangannya Fatia dikurniakan cahaya mata yang sehat walafiat, yang cantik, yang comel, yang sempurna dan menjadi anak yang baik. Amin. Soleh dan solehah kepada kedua bapanya dan boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara insya-Allah. Semoga tahun ni lekat lah. InsyaAllah. Mana tahu lekat dah tu lah. Kita pergi ke seni lah. Let's go. Okay, sekarang ni kita bersama Boboy. Papa Boy. Oh, cakap nama. Okay, Boy. Sini. Tak nak pergi pakai kot lagi. Selama kita kenal ni Boy, aku nak tanya satu benda tu. Ataupun satu hal. Satu benda ke satu soalan? Kecek boleh. Satu soalan. Okay, satu soalan. Kenangan mana kita, buat mu tak kelupo. Sampai hari ni. Satu je kena. Satu? Haa. Boleh ayak ni saya lah, boleh ayak. Buat mana ni boleh ayak? Bukanlah, benda mengaib. Okay. Satu kenangan terindah lah ya. Aku rasa macam, wush. Friendship, bunga aku ni. Ini melibatkan kita dua orang. Okay. Aku rasa macam, gila nanti tu lebih bijak. Di saat mengingat pulak perhentian pulak time tu cerita ni dah pernah bagi, kita boleh dah bagi tahu dah dekat konten lama dulu yang boy nak balong dengan Riz. Boy balong dengan Riz sulung ayat ada ayat dia murid lah kalau yang pun tu belum pukul ke yang gila nanti dulu sebab mungkin sebab lo ke lama dengan Riz tapi lo backup boy yang boy cakap. Sebab masa tu mungkin apa ni lu buat gitu kita tak tahu salah apa bel. Tiba-tiba boleh main buku tak kira kita nak saja mungkin tak kira hand tu bel. Patu ada ke yang risk yang tu. Mati aku. Patu print bom gitu. Tak kira sundup je marah di situ gitu. Oh benar tapi aku tak takut pun menang ni. Tapi sebab kita ni dia ajar ke finish. Sama-sama membantu lah tekan masalah tu. Tapi
Saya mungkin tak menghalang itu. Saya tak ikut kata itu. Bukan, teman. Ya. Itulah, itu. Dia bukan kenangan mandi, dia macam kempen nak baca kenangan lelaki. Lelaki yang macam itu. Gila nak tanya. Mugi aku kata ya kali. Itu lah kenangan. Kalau kenangan manis banyak je lagi. Banyak lagi. Macam contoh kita pergi berempat, ingat tak? Pergi berempat. Dulu kita orang pergi berempat. Boy ingat Nisa, sulungnya Tia. Tapi tak ada siapa di dalamnya, saya tahu. No. Tapi kita ada cok kroni. Kita orang ada yang dulu pernah cok kroni tu boy sebelum. Sebenarnya kita orang berempat. Kita orang tak beritahu. Tapi last-last kita orang beritahu, orang orang faham. Dan itu, time itulah musim kita nak kenal-kenal pasangan. Itu yang boleh jadi bini lah ni. Tapi kita orang betul-betul. Benar betul. Kita orang jalan-jalan tapi kawin. Kawin. Kapan sampai kawin? Tapi kita dah siapin dulu. Kita kau ni mau tak? Jadi bawa masuk eh. Masuk. Nak mati dah tak? Kalau bawa begini takut kalau ni. Akan saja nak pergi mungkin mati. Kita dah sama. Nanti kita kata. Dati. Berluar. Okey, jadi makan dengan Boni lah lah kau tengok. Sebab lu nak buat satu lagi untuk perempuan saja. Perempuan. Perempuan saja. Tapi ini untuk lelaki, bukan lelaki eh. Jadi boy, terima kasih boy. Berhubung kita di sama kau lagi lah. Nah, Assalamualaikum. Okey, jadi yang lupa support Ayatin, yang lupa support Boy, yang lupa support Tia, yang lupa support Mami, yang lupa like, comment, subscribe, share. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.